Baik, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang menu di mata pelajaran Food and Beverage. Nah, menu adalah daftar makanan yang ditampilkan dan umumnya dilengkapi dengan gambar, harga untuk menarik pelanggan serta bisa memberikan nilai lebih terhadap makanan yang ditawarkan. Nah, menu ini berasal dari kata Prancis Le menu atau dalam bahasa Inggris disebut bill of fare sebagai pedoman untuk menyiapkan suatu hidangan atau makanan. Nah, fungsi menu untuk bagian penyajian atau di restoran, menu ini digunakan sebagai sumber informasi pengadaan dan persiapan alat saji seperti gelas, piring, mangkok, dan piranti saji lainnya. Nah, menu dapat memberikan informasi kepada pramu saji tentang daftar makanan dan minuman apa yang akan ditawarkan, sehingga pramu saji harus mampu menjual dan menjelaskan kepada tamu atau customer. Nah, selanjutnya fungsi menu untuk pelanggan atau customer yaitu menu dapat digunakan sebagai informasi daftar makanan dan minuman apa yang dapat dipesan di restoran atau di tempat makan tersebut, dan juga para tamu dapat mengetahui harga di setiap menu yang ditawarkan sehingga bisa menyesuaikan dengan dana atau budget yang dia miliki untuk makan di restoran tersebut.